Ambit kenangan masa persekolahan. Tiara, ku mimpi kita bersanding atas kayangan. Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam. Di malam pesta engkau bisikan kata azimat di telinga. Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah. Kita dipikul ombak hidup alam yang nyata. Engkau jauh menitip puncak menara gading yang menjanjikan hidup sempurna. Tapi aku hanya tunduk ke bumi, hidup tertekan. Hanya berteman kami sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Oh Tiara, pedihnya dapatkah kau merasakan? Oh Tiara, pedihnya dapatkah kau merasakan? Diterungi semuanya siapa yang punya Tiara? Bapak Lura Iqbal, Mas Yando. Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah. Kita dipikul ombak hidup alam yang nyata. Engkau jauh menitip puncak menara gading yang menjanjikan hidup sempurna. Tapi aku hanya tunduk ke bumi, hidup tertekan. Jika kau bertemu aku begini, perlu membasah bumi di penjara, terkurung terhukum hanya bertematkan sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Oh Tiara, pedihnya dapatkah kau merasakan? Oh Tiara, pedihnya dapatkah kau merasakan? Citerungi spesial buat panitia HUT RI, Mas Yando, Kang Prengki. Kang Prengki yang punya satu tebang Tiara. Ditunggu yang punya Tiara, Bapak Lurah Iqbal. Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah. Kita dipikul ombak hidup alam yang nyata. Engkau jauh menitip puncak menara gading yang menjanjikan hidup sempurna. Tapi aku hanya tunduk ke bumi, hidup tertekan. Mas Iki, jika kau bertemu aku begini, perlu pertubuh dan keringat membasah bumi di penjara, terkurung terhukum hanya bertematkan sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Begini
basah pun.